Aman. Yoi, kembali lagi sama gua sama teman-teman gua. Yoi, sama wis keren banget. Kita lagi kemana? Jogja. Yoi, ntar ada yang jawab penonton gua. Kembali lagi sama di vlog Anak Sultan. Yoi, sekut abis Anak Sultan disokin. Kembali lagi. Nanti kita akan melewatin batu kawah. Ya, batu kawah apa? Batu-batu lontaran dari Merapi. Yang dari Merapi itu pada TV yang terus ada bukanya gitu. Itu di atas itu di Merapinya. Apa Magelang masih Jogja ya? Apa udah? Enggak, Magelang udah Jawa Tengah. Nanti itu namanya batu alien ya. Itu malu di Merapinya. Di Merapinya batunya tuh kayak wajah gitu bentuknya. Jadi ada kupingnya, ada kupingnya lagi. Ada hidungnya, ada mulutnya, ada mata juga. Di Merapinya langsung. Jadi satu jalan namanya. In a grove by the river, there's a willow tree. Where we used to meet up, my baby and me. It's such a long time ago that I kissed you on that swing. Now I don't know about you, but I remember everything. Hai guys, kita udah sampai di Borobudur. Semoga langsung kemarin guys. Iya, semoga murah maksudnya. Semoga ada mentok itemnya. Lu tau harganya? Agak. Oh, 30.000 aja. Wah, menit 30.000 kemarin, perambahan 40. Ini kalau ini 40 juga, ya udah ya. Oh, paket 75, perambahan sama Borobudur. Rame ya, mari kita cek. Iya. Beli ah. Oh, beli topi apa ya? Beli topi. Masih itu sih. Begitu. Sasa boleh. Keluar kali ya. Kiri kali ya. Enggak ada yang di dunia pasti deh. Karena di panas mana pokoknya. Jalan gini. Ini kan mobil mau lewat. Ngomong lawin. Iya. Jadi kita lagi di parkiran. Kita jadi geng sekarang kan baru begini. Gimana Han? Gimana Mas? Jadi geng hari ini today kita sudah sampai di Borobudur. Karena kemarin kita enggak jadi prambanan. So, ikutin aja terus. Hai guys, kita udah sampai di Borobudur. Yay! Ayo sekarang kita mau cari pintu masuknya. Kita nggak tahu pintu masuknya di mana. Panas banget, parah. Hai. Halo. Tengok. Dia ngomong panas banget. Terus dia baik. Hai Pan. Panas banget Pan. Ica bawa topi. Yunaka bawa selendang. Kita bawa diri doang Pan. Panas banget ngomong. Kami juga artis.
Apip, Dio, Didar. Dasar. Hai guys, kita udah gak kepanasan lagi. Kita udah pakai payung. Bye-bye. Kita cuma nyewa berapa, Van? 10.000 sampai selesai kunjungan. Ya, gue kira mau aku mau, ya 10.000. Mana? Si siapa? Gue baru mau masuk. Lagi taruh sekarang. Aku udah bilang tentang payung. Mana? Payung. Mana? 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 Panas saya di sana, maka Tangerang. Awas dulu ya, jangan di sini. Kayak kayak orang apa? Kayak orang apa? Kan sih gua. Ya guys, sekarang kita udah di Candi Borobudur. Udah masuk dalam. Enggak usah, enggak usah. Enggak usah, enggak usah. Di sini panas banget. 5.000 Kita lagi di Borobudur nih, guys. Sekut banget, tapi banyak banget orang norak. Ya aduh, sedih banget. 5.000 Nora, 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 Nora. Dia ngomong banyak orang Nora juga. Gak apa-apa. Yang penting gaya aja dulu. Iya, ini. Sekut banget sini tempatnya. Lihat dong, banyak pohon. Wih, pink. Ini lama banget pada berhenti dulu, ngapain nih? Nggak, makasih, nanti aja. Makan dulu ya. Masih putih, masih putih. Belum merah. Jauh loh ini. Sekiluan. Tar dulu gitu, tar dulu. Marah banget ya, marah. Eh, Wina. Hai guys, kita udah di dalam Borobudur. Dan tipsnya kalau mau pinjam payung, sewa payung di dalam aja. Kalau di luar 10.000, kalau di dalam goceng alias 5.000. Kayaknya salah ya. Enggak usah nyewa payung, guys. Enggak usah dah, enggak usah nyewa payung. Kagak sekut banget. Iya. Gua sih enggak takut ya, udah mentok. Hitamnya udah mentok gua. Ayo, bisa hitam merah ya. Kebakar. Naik. Mulai sekarang tangan sudah mulai menanjak. Wow. Tinggi sekali. Wow. Kita ke sini dulu enggak? Silu. Silu. Iya. Ini. Ukiran-ukiran. Ih, jarak banget sih. Enak banget. Lumutan. Lah, gue. Kayak video klip dah, Dan? Di sini. Boleh nih, Pak. Kayak video klip aja. Iya, betes. Di sini bagus nih, sepi. Sepi. Could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I amin ya. Lagi pre-wedding tuh, lagi pre-wedding. Salahnya akhirnya siapa ya? Oh. Iya, Fania pre-wedding tapi sendiri. Iya, pre-wedding. Anda juga dilarang menggunakan banner, sial, spanduk, ataupun bendera di area monumen candi tersebut.
Anda juga dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Pengolah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Dan pada situasi dalam penerapan, Anda juga dilarang duduk ataupun kenapa Don? Lagi foto. Kenapa balik nih? Hah? Lagi foto, keganggu. Agak kenapa kita balik, Sarah? Panas. Agak sekut, sekut sih, tapi panas banget. Aduh. Sekarang kita udah mulai apa? Jalan pulang. Yui. Panas banget di Borobudur, nggak kuat. Gimana yo? Impresi lu terhadap Borobudur? Sama aja kayak dulu sih. Ada yang berubah? Ikan yang berubah. Ceritanya juga sama ya, Seribu Candi. Iya. Bukan Seribu Candi, Prambanan. Itu Prambanan. Salah, ya? Salah. Kok gue iya? Udah. Ntar, enggak tahu mau kemana lagi. Lihat yang aja lah. Yang jelas kita makan. Iya. Enggak tahu. Oh. Amun. Kalian mau sekamar apa enggak? Tapi kasurnya ya maksudnya kamar kecil. Jadi enggak ada yang di bawah. Nah, terus aku tuh sekamar. Kalau semang doang. Jangan, yuk. Sekarang kita lagi ada di Soto Seger Boyolali. Gimana rasanya, enak gak? Sotonya beneran rambut putih. Seger gak? Gimana enak? Sotonya beneran segar. Enak kalau dimakan porsinya, pas lagi dingin-dingin. Porsi kucing. Banyak yang maksudnya. Buat kucing. Buat kucing banyak. Di sini soto paling recommended di Boyolali. Mantep deh. Karena baru nyampe ini doang. Makanya gue gak ngatur lain, gue ngatur lain makanya. Gimana nilainya? Gorengannya beragam ya, tapi yang gue cobain cuma tahu sama tahu doang. Tahu kan tahu isi. Ya 10 lah. Kalau anget mungkin bisa 11 dari 10. Kalau sotonya, mantep 9,6. Kalau di babi ya sekitar 9 lah. Enak, parah. Fakultas? Teknik.
piknik. Ayo guys, ikutin kita. Mau ngapain? Mau foto. Ceritanya ntar kita bisa kayak anak SMA gak sih yang cita-cita mau masuk sini kayak foto di depan gitu. Enggak. Gak apa-apa, gue berkhianat dulu sama Unila ya. Apa? Mau lihat foto sini. Kenapa? Ya, enggak Ica mau foto. Hai. Hai. Anjir merah-merah banget mukanya di kantor sono tuh kayak emang ya? Di sini banget kayak udang. Lagi nyobain makanan khas ini. Disokin. Aseng mercon Pak No. Sekut abis katanya. Requestnya siapa? Hah? Requestnya siapa? Request siapa ya tadi? Ini bos besar. Oh salah. Bukan bosnya. Bukan. Anggotanya. Oh anggota. Dayang-dayang. Dayang-dayang mau. Ya udah. Selir-selir saya mau. Tapi katanya kata orang sini sekut katanya. Kita coba aja ntar rasanya gimana. Jadi gengs, ini sekut banget oseng merconnya. Waduh parah dah. Nikmat banget. Gue liat ke layar lagi. Gue liat ke kamera ya Allah. Tapi gapapa. Ini sekut banget. Enak banget. Murah. Wah. 9/10 lah pokoknya. Sekut. Ya enak lah kayak masakan rumah banget. Terus dari harga juga standar, nggak terlalu nyiksa kantong. Nah, gimana ratingnya kira-kira? 8 dari 10. Gimana? Maksa kita lagi di tempat apa kedua nih? Katanya ini tempat kedua apa? Sekut malam ini. Mie Jawa, bakmi Jawa apa ya? Sama bihun ya? Lupa. Pokoknya katanya sekut banget. Digodok aja tulis dulu, campurnya nanti lo kan. Mana ya? Jelek banget. Rasanya kayak fashion flag ya? Sekarang kita lagi di Klaten, Yogyakarta. Dan rumahnya Jidan. Makan domi goreng dulu. It's great to be back, man. Home sweet home. Mana bapak lo Dan? Bapak lo mana? Tahu. Iya nyambut kemarin gua enggak ditutupin di depan rumah yang Instagram gua liat kan? Iya. Dia itu ditutupin gua di rumah. Itu lagi mana bapak lo? Liburan ya? Kagak, itu habis kerja. Oh, gua habis kerja. Capek. Enggak mau ini enggak mau bukain. Tahu deh kita lihat sekarang gimana. Bukain apa kali? Udah masuk ke keraton dan ada ayam gua nih udah lama nggak tengok namanya Rembo panggil lo Rembo kan nyaut dan nyaut Rembo lagi gatel. Kemarin kan lo belum ini yuk, belum ada yuk. Lemari gua nggak kepake, baju nggak kepake. Kemarin udah ada Kapten Harris nih yuk. Lemari gua baju nggak kepake. Ntar gua kasih tahu gua pas acara pakai apa. Outfit of the day gua biasa. Itu yang agak ungu muda tuh itu dipakai pas 12 tahun. Nah ini dulu gua pakai baju yang ini nih yang ada kondinya dulu gua hermaphrodit. Itu mas bapak gua nih duduk. Nelayan pada duduk. Pada lesehan duduknya? Iya lesehan. Foto enggak? Ya, kita udah masuk. Ini aulanya bukan. Ini waktu itu ada tugas market SD. Lalu ini lagi di mana kita? Ini ruang keluarganya. Bisa mau makan sini. Ini tempat penobatan sih. Siapa? Buat yang punya rumah siapa yo? Terakhir dipakai tahun berapa sih kemarin? 1989 tanggal 7 Maret. Turis tuh sotoy. Padahal gue yang tinggal di sini. Jadi malam kemarin gitu. Pak mau dilabatin. Since I'm one.
keraton. Tapi di tutup. Lalu tuh. Ikutin aja dia. Panas. Bantai. Halo. Kita udah pindah tempat, tadi bayar lagi. Ini gue masuk sana. Sampai duit kecil sama kemarin. Iya. Padahal satu komplek, otomatis sama, tetap aja. Beda-beda bayarnya. Bajakan apa? Oh iya, saya. Ini keratonnya nih guys. Tapi anaknya nggak boleh masuk. Gimana sih? Anak. Di mana rumahnya? Apaan gitu dong? Ya kan nanya, keren. Lagi di kota tua guys. Kota tua. Panas banget di sini. Enggak tahu dari panasan candi sih di sini. Dan ini lagi berfoto. Kenapa? Ada orang lagi nonton TV sama bapak. Katanya sate kelataknya itu di sini sekut katanya, sekut. Jadi ntar tunggu reviewnya aja. Langsung ban langsung ya. Katanya enggak ada kota kampungnya. Ayo kita ke kota. Terus siapa yang ngajak ini kan?
Guys, lagi tempo gelato bersama teman-teman semua. Ini ada yang banget gelato ini. Gimana yuk? Reviewnya yuk. Sama aja sih. Sama aja kayak es krim biasa. Bedanya? Kalau tempat? Bedanya apa? Bedanya tempatnya doang. Kan? Tempatnya. Lebih cozy. Cozy sleeping suit. Oh. Oh mantap. Iya ada yang lain. Bagus banget ya makan McD. Tempo gelato makannya. Krim McD. Iya makanya ya Allah. Ya, okay. Ini vanilla apa buah naga ya? Ya, jadi ini hari terakhir kita di Jogja dan sekarang kita lagi udah di stasiun Tugu mau perjalanan pulang ke Jakarta. Di Jogja. Mantap lah. Seru gak? Kurus kayak gue. Kesannya ya seru. Terus murah sih lumayan. Terus ya kurang lama banget ya karena kita belum ke Semeru juga. Semeru. Semeru mah di Malang. Terus kita juga belum sempat ke Gunduk Pasir. Terus kita belum ke apa itu? Belum ke Cinggu, tapi emang enggak usah juga enggak apa-apa. Kita juga belum ke apa tuh namanya ituan buah apa Zen? Ya ituan buah ya itu udah pokoknya masih banyak yang belum jadi kayak kurang banget seminggu itu kurang